Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini saya akan lakukan test run untuk kit yang sudah kalian lihat reviewnya, yaitu kit Hurricane Sonic, Sigio Tokuda Special atau Kakek Sugiono Special, dan juga dua kit lainnya. Nah, ini dia untuk track kita hari ini. Jadi seperti ini, ada beberapa rintangan yang cukup menantang di situ, termasuk double bounce. Oke, kita akan lihat ketiga mobil. Yang pertama adalah Big Spider Premium dari Duxing. Ini juga sudah kalian lihat reviewnya sebelumnya ya. Dan kit kedua adalah kit Hurricane Sonic dengan livery special, yaitu Sigio Tokuda, dan juga menggunakan settingan bawaannya, yaitu menggunakan gear 3.5:1. Dan kit ketiga adalah Cosmosonic dengan chassis FMA. Ini juga menggunakan gear 3.5:1, yaitu bawaan dan juga mesin FA130 untuk ketiga mobilnya. Baiklah, ini dia satu persatu mobilnya. Yang pertama adalah Hurricane Sonic, seperti ini, menggunakan bateri Fujitsu, settingannya masih bawaannya ya. Sedangkan kit kedua adalah Cosmosonic dengan FMA chassis, semuanya juga masih settingan bawaannya, termasuk akar dan juga rollernya. Dan kit ketiga adalah Big Spider Premium dari Duxing. Ini juga menggunakan kit bawaan, wheel dan tire setnya juga masih bawaannya guys. Nah, untuk yang Hurricane Sonic tadi juga dari Duxing ya, jadi hanya custom dari kemasan dan juga liverynya aja atau stikernya. Baiklah, sekarang kita akan coba turunkan untuk yang Big Spider Premium terlebih dahulu menggunakan chassis Super 2. Kita akan lihat di sini. Oke, itu dia guys, super slow ya, jadi nggak bisa lari lebih kencang ini sepertinya. Sepertinya sih ini ada kendala di transmisinya. Kalau kita lihat mobil itu seperti ketahan ya, jadi larinya nggak bisa ngacir gitu. Walaupun menggunakan mesin FA130, biasanya kalau transmisinya bagus dia akan ngacir guys. Nah, ini dia ada kendala juga di on off nya jadi di terminalnya sepertinya ada loose contact juga ini. Jadi kalau kita goyang-goyangan seperti ini, dia akan mati sendiri guys. Nah, ini sepertinya harus kita sesuaikan sedikit setelah ini ya. Oke, sekarang kita akan coba turunkan Cosmosonic dengan chassis FMA dari Tamiya original brand. Kita lihat di sini mobil kencang ya, jadi berbeda dengan yang Big Spider tadi. Di sini kalian bisa lihat mobil ngacir, jadi memang kelihatan ada perbedaan di situ. Ya, akan tapi ada kendala saat masuk di lintasan C dan keluar dari double bounce-nya, dia terangkat dan miring lalu terhempas keluar lintasan guys. Nggak masalah, ini nanti tinggal kita sesuaikan dari speednya aja guys. Ini mungkin tidak akan saya ganti baterainya dan dia akan tetap sekencang ini. Jadi kita akan lihat nanti setelah ini apakah perlu kita ganti baterai atau tidak. Kita akan coba lagi, kita bisa dapatkan 3 lap, maka kita akan gunakan baterai yang terpasang saat ini. Oke, aman sekali ya, bisa 3 lap. Sekarang kita akan coba angkat dan kita akan lihat kit ketiga yang akan kita turunkan hari ini, yaitu Sigio Tokuda Special Hurricane Sonic dari AGP yang telah mensupport kit ini untuk saya. Baiklah, kita akan mulai di sini. Nah, dibandingkan dengan Big Spider tadi, ini untuk yang Hurricane Sonic Sigio Tokuda kelihatan lebih ngacir ya. Kalau kalian lihat, mungkin ada sedikit perbedaan di transmisinya. Jadi di sini kelihatan lebih ngacir, lancar aja untuk transmisinya. Kelihatan tidak ada yang tertahan dan saya rasa ini masih bisa bersaing dengan Cosmosonic guys. Kita akan lihat apakah dia core 1 atau tidak. Oke, saya tangkap, aman ya 3 lap dan tidak ada kendala sama sekali di sini. Sekarang kita bisa coba turunkan ketiga mobil bersamaan. Oke, ini dia, kita mulai dengan Big Spider ada di A, Cosmosonic ada di B, dan Hurricane Sonic ada di C. Kita akan mulai race-nya. Oh, itu dia guys, sempat miring untuk Cosmosonic-nya tapi masih bisa melaju dengan cukup kencang di track. Kita akan lihat apakah bisa disusul oleh Hurricane Sonic-nya yang dengan susah payah mengejar nih. Jadi kelihatan ya, ini tadi Cosmosonic masih pakai baterai yang sebelumnya, jadi belum saya ganti. Dan dua mobil lainnya pun masih pakai baterai yang saya gunakan sebelumnya juga guys. Jadi kelihatan ditinggal jauh banget sama Cosmosonic, karena biar bagaimanapun produk original dari Tamiya brand ini kualitasnya luar biasa guys. Jadi transmisinya pun tidak diragukan lagi. Mobil begitu turunkan di track, sekalipun dia grass baru pasti akan langsung ngacir. Dan kita lihat di sini untuk Big Spider-nya terguling saat turun, dia miring dan terhempas berputar kembali arah, dan kita lihat wow, nyaris ketabrak oleh Hurricane Sonic-nya. Kalian bisa lihat hampir di situ head to head ya. Lebih lambat sepersekian detik aja itu pasti sudah adu banteng guys, dan pasti ada yang pecah di situ. Oke deh, kita akan biarkan terlebih dahulu dua mobil ya.
Oke, ini dia untuk Hurricane Sonic ya. Kita lihat tidak ada kendala sama sekali di sini. Kita akan coba turunkan lagi. Kali ini dua mobil saya ganti dengan baterai full. Cosmosonic masih pakai baterai yang tadi dan kita akan lihat apakah bisa kompetitif atau tidak run-nya. Oke, kita mulai di sini. Wow, ini dia guys, seru banget ketika mobil cukup kejar-kejaran ya. Kita bisa lihat Hurricane Sonic sempat mengambil alih di situ dan apakah bisa diambil alih lagi oleh Cosmosonic ya. Kita lihat saat melewati pindah jalur dia diambil alih, sekarang menyisakan hanya Big Spider dan Big Spider-nya nabrak box start, menyisakan hanya dua mobil yaitu Hurricane Sonic dan juga Cosmosonic. Nyaris diuber lagi oleh Hurricane Sonic, kita lihat apakah bisa diambil alih di tikungan. Oke, Cosmosonic sudah diangkat. Sekarang menyisakan hanya Hurricane Sonic. Semoga nggak course out ya guys. Kita lihat, kita biarkan satu lap lagi ya. Setelah ini akan kita angkat dan akan kita turunkan lagi bersamaan ketiga mobil. Wow, itu dia mobil miring dan berputar seperti Magnum Tornado. Lalu dia kembali lagi masuk ke track dan melanjutkan race-nya. Kita lihat di super slow motion ya guys. Nah, kalian lihat di sini ya, mobil miring, kebalik dan berbalik lagi 360 derajat dia spin di situ lalu masuk lagi. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, untuk yang Hurricane Sonic ini dia saat berbelok itu dia rawan untuk terguling dikarenakan memang dia tidak dapat roller karet. Jadi yang depan ini rollernya biasa, yang plastik biasa, dan yang belakang ini juga roller plastik dengan diameter 13 mm. Jadi memang rawan untuk terguling dengan roller plastik depan dan belakang guys. Iya, itu dia. Terjadi lagi Hurricane Sonic saat belok, saking licinnya dia keluar. Akhirnya nabrak bagian bawah dari bridge, guys. Ini nggak tahu deh mobilnya kakek Sugiono ini kenapa kok licin ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih, mungkin bisa dijelaskan di komentar ya. Dan ya akhirnya keluar juga untuk yang Cosmosonic. Jadi memang dari segi stamina nih kalah sama staminanya kakek Sugiono guys. Dan terbukti yang paling aman, kalau kita bicara aman ya, itu adalah Big Spider Premium, karena memang dia slow banget dia di sini. Ataupun friksinya gede sehingga dia mengakibatkan mobil tidak terlalu kencang, tapi hasilnya memang aman. Tapi kalau dalam perlombaan ya sudah jelas pasti kalah guys. Oke, jadi itu aja untuk test run kita hari ini untuk ketiga mobil yaitu Hurricane Sonic, Sigio Toguda Special, Big Spider Premium Daxing, dan juga Cosmosonic Tamiya untuk chassis FMA. Nah, dari ketiga mobil kalian kira-kira pilih yang mana nih guys untuk race kita hari ini? Apakah kit original tentu saja dari Tamiya brand, ataupun Big Spider dari Daxing, ataupun Sigio Toguda dari AGP? Oke deh, jadi itu aja untuk video kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri dan lihat slow motionnya, saya ucapkan terima kasih untuk member Furasubi channel berikut ini. Terima kasih telah mensupport setiap bulannya. Dan jangan lupa kalian harus jadi member agar bisa ikut giveaway yang akan saya adakan dalam waktu dekat lagi, khusus member tentu saja guys. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Jangan lupa pastikan kalian subscribe biar nggak ketinggalan video saya berikutnya. Aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.